Kalau yang stekan itu mesti stekan. Itu berapa ya? Satu stekan 16 bulan lah. 16 bulan. Tapi kebanyakan kalau stek atau cangkok lebih bagus akarnya ya, biasanya. Lebih coba lebih rata. Coba kita lihat ya, bandingkan aja ini yang apa? Dan dari stek atau cangkok ini akarnya ini sudah tersedia di alam, jadi terpaksa kita ya apa adanya yang didapat dari alam. Terus kita lihat yang stekan, akarnya stekan 16 bulan. Kita lihat akarnya kan lebih menyebar ya, lebih bisa ditata lah. Perlu penataan ulang. Menurut ya biasanya lebih mudah karena masih kecil, ini ditata lagi. Untuk stekan itu lebih gampang ditatanya daripada yang dari alam. Akar juga kan lebih apa? Lebih rata pertumbuhannya ya. Ini kalau dijual ini berapa Mas dengan lepas nih Mas kalau? Ini belum mati di. Ya, maksudnya kalau kira-kira di pasaran lah 700 ya, masih kayak gini 700 kalau di pasaran. Kalau ini belum dilepas, masih banyak inilah PR, pekerjaannya masih banyak, perlu batang, dahan, tangan-tangan. Ini cukup seperti ya, nanti lihat akar juga masih ditata lagi akarnya ya. Ini cukup ya, lumayan lah, lumayan gede, proporsional lah badannya. Saya butuh ground pasti. Ground pasti. Ini kalau kita awis segini juga udah ya. Sedap dipandang, tapi ya perlu penataan ya. Kaki-kaki, tangan dan perantingan juga. Ini 16 bulan dari stek. Juga ada Kaliandra, ini ada Blusinensis. Serut ya Mas? Serut. Ini Blusinensis juga. Kaliandra. Ini cangkokan udah berapa? Satu bulan udah keluar akar Mas? Udah. Oh, ini udah tumbuh malah sini. Udah pangkas tumbuh. Ada sisir, sancang juga. Ini sancang juga. Di desa ini banyak yang suka tanaman Mas, yang suka bonsai terutama. Ya banyak, banyak yang suka ya, sekitar kalau untuk yang apa namanya yang ke bonsai itu paling ya sekitar 8-9 orang. 8-9 orang satu desa. Rata-rata satu desa ya, kalau tanaman ya paling tanaman juga di pelataran rumah itu ada, tapi bukan. Bukan bonsai atau mulai apa ya istilahnya mengumpulkan bahan-bahan itu sudah berapa tahun Mas? Mulai tahun berapa ya? Tahun 2015-an. 2015. Berarti hampir 5 tahun, 4 tahun ini setengah. Ya, 5 tahunan lah. Sudah full ya halamannya ya. Kebanyakan di sini semua ya, berarti pakai media pot semua, nggak ada yang di los ya, di kebun atau di apa istilahnya grounding. Cuma yang grounding itu sancang sama kimeng, berapa cuma ada 3 pohon bang. 3 pohon kimeng sama sancang. Nah, terima kasih Mas Adi atas perbincangan sharing-sharingnya. Semoga ya
pohonnya makin bagus, ya. Makin laris, enggak cepet jodoh, entek jodoh ya, bukan belum punya jodoh. Terima kasih ya. Gitu dulu lur, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa apa Mas Adi? Subscribe aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.